Selanjutnya ada kasus dugaan korupsi Damkar Sawalangun nih. Berkas mantan PLT Kadis Damkar dilimpahkan ke pengadilan Tipikor. Ini dia pantauan Bang Jack. Kejaksaan Negeri Sarolangun melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi pada pengadaan peralatan dinas damkar pada tahun 2017 atas terdakwa Tamrin pada saat menjabat sebagai PLT Kadis Damkar pada tahun 2017 ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi pada 1 Desember 2022. Sebelumnya, mantan PLT Kadis Damkar 2017, yakni Tamrin, telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pengadaan peralatan damkar. Pada 21 November telah dilakukan pemanggilan dan penahanan terhadap terdakwa Tamrin terkait korupsi kerugian negara di Dinas Damkar tahun 2017 dengan kerugian negara mencapai 400 juta rupiah. Diketahui terdakwa Tamrin telah menjabat sebagai PLT Kadis Damkar dan Penyelamatan Sarolangun pada tahun 2017. Terdakwa berdinas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun. Iqbal, JEK TV, melaporkan.